Bagus Kavi mengaku takjub melihat aksi Asnawi Mangkualam yang selalu dipercaya ketika membela Ansan Greeners di Korea Selatan. Dia mengaku terpacu dan ingin menjadikan Asnawi sebagai inspirasi saat dirinya akan bertarung di Belanda. Seperti diketahui, Asnawi memang menjelma menjadi pemain kunci bagi klub Kaligue 2 itu. Bahkan, semenjak kembali dari membela timnas Indonesia, Asnawi selalu dijadikan starter oleh pelatihnya, Kim Il-sik di Kaligue 2. Kondisi itu jelas memacu para pemain Indonesia lainnya, terutama yang juga berkarir di negeri orang. Bagus Kavi, salah satu yang mengaku kagum dengan kerja keras Asnawi Mangkualam hingga berbuah manis di Korea. Saya jelas lihat, Asnawi main di Korea. Saya termotivasi untuk itu juga. Asnawi juga kerja keras untuk dapat posisi itu, ungkap Bagus dalam Instagram ANTV. Saya sangat salutlah yang dilakukan beliau. Jadi inspirasi semua pemain-pemain muda yang ada di Indonesia, tambah dia. Saat ini, Bagus Kavi sendiri baru saja didaftarkan untuk skuad Jong FC Utrecht pada musim tahun 2021-22. Ini bisa jadi akan jadi musim penuh perdananya setelah sebelumnya tak main karena harus fokus dalam memulihkan cederanya. Saya alami cedera terlama baru kali ini. Setahun lebih, tentu sempat ada perasaan campur aduk. Ada pikiran enggak-enggak, takut tak bisa main seperti semula. Tapi motivasi datang dari mana saja. Dari orang-orang terdekat, akhirnya saya bisa main bola lagi tanpa ada rasa sakit. Perlahan tapi pasti, pungkas Bagus. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Football Lovers.